dia ni memang ajar anak dia, ajar anak dia cara pemikiran orang barat ayat. Kalau tak betul cakap dia. Mereka kecil dia memang cakap dengan anak dia dan dia ajar anak dia macam tu. Sekarang sama juga umur anak tu dah dewasa dan dia umur 70 dekat 80 tahun. Sekarang ni anak tu akan cakap. Baru ni ada satu orang jumpa saya juga, ni Etibar ni. Ni orang di Baghdad ni, nak senang faham lah ya, bukan kat sini. Okay. Dia ni memang ajar anak dia. Ajar anak dia cara pemikiran orang barat lah ya. Kalau tak betul cakap dia. Dengan bapa pun, dengan ayah pun, dengan mak, kalau tak betul cakap dia. Betul lah, kita nak supaya anak kita berani bercakap, tapi kena terapkan dengan adab juga. Dengan cakap dengan adab juga. Kan? Tak betul cakap dia. Mereka kecil, dia memang cakap dengan anak dia dan dia ajar anak dia macam tu. Sekarang sama juga umur anak tu dah dewasa dan dia umur 70 dekat 80 tahun. Sekarang ni anak tu akan cakap. Bapak ni tak guna lah, ni pun tak faham ke? Ha, kan? Dia kata, Ustaz, saya menyesal ajar anak saya macam tu, Ustaz. Yalah, doakanlah, dia kata kan. Apa ayat nak baca Ustaz? Ustaz saya. Dia kata doa kan je lah, kan? Maksudnya belajar adab, belajar agama ni kan, dia membezakan bab kata Nabi seperti orang hidup dengan orang meninggal. Maksudnya nilaian hidup tu beza tau. Kan beza. Kalau orang yang ada tahu hatinya ada Allah. Batu agama ni belajar tak rugi eh. Belajarlah.